di laut memang tiada papan tanda seperti di daratan. Sebagai contoh di jalan raya, hanya ada laut yang luas terbentang sahaja. Cikgu Mat, boleh bantu saya untuk menerangkan kepada rakan-rakan? Saya agak sibuk sekarang. Ha, sudah semestinya, Cikgu. Hai, saya Cikgu Siti. Cikgu matematik anda. Dalam lab matematik ini, kita akan mempelajari mengenai garisan ilusi longitude dan latitude. Sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut mengenai dua garisan ini, cuba anda fikirkan bagaimanakah kapal kita dari tempat yang bertanda merah iaitu Terengganu hendak berlayar ke yang tempat yang bertanda hijau ini iaitu Sabah. Cuba anda semua fikirkan, adakah ke timur, selatan ataupun timur utara? Kita dilukis dari utara ke selatan yang membahagikan bumi kepada timur dan barat. Di kosong darjah, longitud disebut sebagai meridian prime. Darjah digunakan bukanlah untuk menggambarkan suhu, tetapi adalah ukuran untuk mengukur sejauh mana sesuatu tempat daripada tengah-tengah bumi. Contoh, ke kanan daripada titik tengah adalah seperti 10 darjah dan seterusnya meningkat menjadi 20 darjah dan begitulah seterusnya. Kita juga dengan ke kiri daripada titik tengah adalah seperti 10 darjah dan seterusnya meningkat menjadi 20 darjah dan begitulah seterusnya. Tetapi tidak cukup dengan hanya mengatur longitud sahaja. Jom kita tonton video seterusnya untuk mengetahui jawapan yang lebih lanjut.